Harlow, welcome back to Harlow Channel. Guys, hari ini adalah hari perdana di mana aku mau ngajakin alaskan malamut aku, yaitu si Chloe yang udah usia hampir 4 bulan keluar rumah nih. Aku mau ngajakin dia jalan-jalan. Nah, karena aku itu orangnya juga suka kepikiran ya, kalau misalnya mau ngajak jalan-jalan anak bul kita keluar rumah, gimana ya caranya supaya kalau nanti habis dari luar rumah dia gak kena kutu gitu loh. Jadi waktu itu aku sempat lihat di TikToknya Kaori. Nah, Kaori itu kan yang alaskan malamut yang terkenal di TikTok itu loh guys. Nah, Kaori ini waktu itu aku lihat di TikTok, sebelum dia diajak jalan-jalan keluar rumah sama pemiliknya disemprotin ini, yaitu flea remover dari raccoon. Nah, akhirnya aku juga beli guys. Nah, setelah itu aku baca-baca kan, ternyata dia itu bahannya kan karena alami. Jadi itu kalau misalnya kejilat sama anabul kita itu kayak aman gitu loh. Terus ini juga efektif banget untuk mencegah kutu dari luar rumah menempel di badan anabul kalian. Jadi kalau sebelum kalian ngajak mereka keluar rumah, mungkin lebih baik disemprot ini dulu sih kalau kataku, biar kalian gak kepikiran gitu loh. Karena kalau misalnya anabul kita, apalagi anabul kita itu gede, terus kena kutu kan pasti bikin kita kepikiran kan, dan susah banget gitu loh untuk ngilanginnya. Nah, sekarang kita semprotin yuk di badannya si Chloe. Nah, si Chloe udah di luar rumah nih guys. Tapi kalau kalian tahu, Chloe itu pas diajak jalan-jalan dia tuh malah mager loh kayak gini. Dia tuh kayak gak mau gitu loh diajak jalan-jalan, sampai aku udah pancing-pancing kesini-kesini tapi dia gak mau gitu loh. Ternyata dia tuh kayak males gitu loh, mager gitu loh guys. Tuh kesel banget, tapi lucu banget sih kelakuannya si Chloe. Huh, dasar si Chloe, masa diajak jalan-jalan malah kayak gini. Nah, setelah agak lama, lumayan nih si Chloe akhirnya mau jalan, tapi masih sering gak fokus ya. Dia tuh kayak gak bisa jalan langsung aja gitu ke depan. Dia masih lihat ini itu, kalau ada daun, kalau ada apa, udah dia itu langsung lihat ini itu. Aduh, dasar si Chloe nih. Nah, setelah agak lumayan dia itu udah mau jalan, mau lari, ternyata setelah itu dia langsung duduk dong. Dia tuh udah kayak males banget mau jalan lagi, terus udah gitu masang muka melas lagi-lagi. Aduh, capek dia lihat di si Chloe ini. Duh, mau ngajak jalan-jalan dia jadi malah kayak gini deh. Lihat, dia malah tiduran loh guys di trotoar. Ya ampun, dasar si Chloe. Yah, jadi bikin ketawa lagi deh kelakuannya si Chloe ini. Hah, dasar si Chloe. Nah, thank you banget ya guys kalian yang udah nonton video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.